Saya dekat sini sebenarnya untuk kongsi pengalaman saya lah dalam arena BMX ni. Saya tak tahu sama ada adakah saya ni orang yang pertama pakai BMX kat Malaysia. Saya tak pasti. Saya dah pakai BMX ni pada hujung tahun 81 ke tahun 82. Basikal Benotto nama dia. BMX ni makin lama makin popular. Makin lama makin popular dekat KL. Penjongan ni dia tubuhkan kumpulan racer BMX, kumpulan Giant dan Shimano. Jadi inilah dia baju yang diberi oleh penjongan. Jadi yang hardcore-hardcore yang selalu datang pada hari Sabtu Minggu tu macam berpuluh-puluh orang yang melepak dekat kedai basikal. Jadi kalau dekat KL tu, budak-budak pertama ni, kumpulan kita orang lah, budak-budak penjongan ni, dia orang ni, kita orang memang, saya duduk kat Gombak. Kalau siapa tahu Gombak tu, kita orang sampai jauh kayu basikal tu sampai ke jalan Selang Lamu. Itu kiranya dekat 40 kilometer dah tu. 70 km. Jadi itu adalah training kita orang lah sebenarnya. Training kita orang, bila pergi ke track ni, track sana. Sekali jalan 80 orang, 100 orang. Jadi, kereta sampai macam jam. Bila kita orang pergi ke mana-mana, bayangkan 100 basikal, mana kita nak potong kan? Tak boleh nak potong. Jadi yang best ya tentang semangat brotherhood tu, contohnya lah, macam bila kita orang pergi ke Newmanland tu, seorang putus rantai. Nanti dia orang akan keluar, ini keluar 50 sen, yang mana nak beli tu keluar RM3, RM2. Kita orang collect antara ramai-ramai tu, dah terlebih pula. Kalau 80 orang, RM1 pun dah RM80 kan. Kita akan tahan teksi. Tahan teksi, basikal dia yang putus rantai ni, kita masukkan kat dalam tu. Lepas tu, duit tu bagi dia, dia balik rumah. Dia tak bolehlah ikut kita hidup. Sampai sekali dia kosak. Jadi bila enjongan ni, dia tahu, dia nampak siapa yang laju, siapa yang kuat, siapa yang pekat, siapa yang potensi. Jadi alhamdulillah, saya terpilih lah untuk menganggoti kumpulan racing Shimano. Sebenarnya bukanlah Shimano punya company yang sponsor kami. Sebenarnya enjongan lah yang sponsor kami. Sampailah satu race tu yang jumpa dua anak Jepun tu, yang saya pula kalah pula tu masa final tu, padahal dah dulu daripada dia. Itu yang membuatkan hati tu membuat-buat lah nak pakai laser light kan. Cakap dengan coach penjungan, sir, tolong bawa masuk lah laser light semua lah kan. Dia bawa masuk laser light tu, padahal dia duk jual Giant, Shimano je banyak. Hari ini semuanya okey daripada pagi tadi walaupun hujan lebat. Pada pertandingan kali ini adalah amat sukarlah. Para-para kompetitor kita amat terdedah terlalu advance, maju ke hadapan. Sehingga kan kami pihak juri pun sukar untuk memilih. Okey, insya-Allah selepas ini kita orang akan cuba perbaiki kekurangan event kami dan kami akan cuba buat yang terbaiklah selepas ini. Diharap akan datang ramai lagi peserta-peserta untuk BMX Old School Race dapat menyertai race tu lah kan.